Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Dalam video kali ini Lindia akan merekomendasikan HP Infinix dengan harga 1 jutaan yang tersedia di pasaran saat ini. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. Rekomendasi HP Infinix 1 jutaan yang pertama ada Infinix Smart 7. HP entry level dari brand Infinix ini hadir dengan 3D tekstur desain yang membuatnya tampil unik dan berbeda dari desain-desain HP sekelasnya. Soal layar, Infinix Smart 7 dibekali dengan ukuran diagonal 6,6 inci beresolusi HD+, serta tingkat kecerahan mencapai 500 nits yang aman untuk pemakaian outdoor. Di belakangnya terdapat konfigurasi dual kamera berisikan kamera utama 13MP serta kamera depth 0,3MP. Untuk spesifikasi utamanya menggunakan chipset MediaTek Helio A22 12nm yang cukup untuk menjalankan tugas sehari-hari seperti chatting, browsing, dan membuka aplikasi sosial media. Sementara untuk konfigurasi memorinya tergolong besar untuk HP dengan harga di 1,1 juta, RAM-nya berkapasitas 4GB plus 3GB extended RAM dan storage 64GB yang mendukung kartu microSD hingga 2TB. Next, untuk baterainya di 5000 mAh dengan output charger di 10 watt yang sudah disertakan dalam paket penjualannya. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Smart 7, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut ke rekomendasi produk yang kedua, ada Infinix Hot 30 Play. Perangkat ini sangat cocok bagi user yang menginginkan HP dengan desain yang stylish dan memiliki daya tahan baterai yang baik. Infinix Hot 30 Play dibekali baterai jumbo 6000 mAh dengan teknologi pengecasan 18 watt yang mampu bertahan selama 1,5 hari untuk pemakaian standar. Untuk layarnya sendiri menggunakan panel berjenis IPS LCD 6,82 inci HD+, support high refresh rate 90Hz dan peak brightness di 500 nits. Beralih ke sisi kamera, Infinix Hot 30 Play menggunakan konfigurasi dua kamera belakang yaitu 16MP yang ditemani kamera VGA. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 8MP dengan fitur dual LED flash. Dalam hal performa, HP sejutaan ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G37 yang dipadukan dengan RAM 4GB plus RAM virtual sebesar 4GB dan penyimpanan internal berkapasitas 64GB. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Hot 30 Play, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next, produk yang ketiga ada Infinix Hot 30i. Selain Itel S23, Infinix Hot 30i juga menawarkan konfigurasi memori 8x128GB dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk prosesornya menggunakan MediaTek Helio G37 yang memiliki kombinasi 8 inti prosesor dengan CPU speed hingga 2,3 GHz. Lanjut ke bagian layar, HP ini dilengkapi dengan layar IPS LCD seluas 6,56 inci dengan resolusi HD+, support high refresh rate 90Hz dan kecerahan yang memadai di 500 nits. Lalu untuk mengabadikan semua momen, Infinix Hot 30i dibekali sensor utama 50MP, sensor depth 0,08 MP untuk efek bokeh, serta ada kamera selfie 5MP yang dilengkapi dengan LED flash. Next, kita ke bagian daya. Perangkat ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 watt yang sudah menggunakan konektor Type-C. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Hot 30i, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi HP Infinix 1 jutaan yang keempat ada Infinix Hot 20 5G. Infinix Hot 20 5G merupakan satu-satunya perangkat yang mendukung teknologi 5G dalam video ini. Selain menjadi salah satu HP 5G termurah di pasaran saat ini, penggunaan prosesor MediaTek Dimensity 810 dalam perangkat ini memberikan kinerja yang baik mulai dari penggunaan sehari-hari hingga untuk bermain game.
chipset 6 nanometer tersebut ditancapkan bersama RAM 4GB plus 3GB extended RAM dan storage 128GB yang support microSD hingga kapasitas 1TB. Infinix Hot 20 5G juga memiliki visual yang sangat baik dengan high refresh rate 120Hz dan touch sampling rate yang tinggi di 240Hz untuk mendapatkan sentuhan yang responsif saat bermain game. Next ke sisi fotografinya, Infinix Hot 20 5G dilengkapi dengan kamera utama 50MP aperture lebar 1.6 serta kamera depan beresolusi 8MP yang dilengkapi dengan fitur LED flash. Lalu untuk baterainya sendiri di 5000 mAh dengan 18 watt fast charge yang juga dilengkapi 5 watt reverse charging untuk mengisi daya perangkat lain. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Hot 20 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut HP sejutaan, Infinix terbaik yang kelima ada Infinix Hot 30 Free Fire. Hot 30 merupakan HP all-rounder yang menawarkan kombinasi fitur dan performa yang unggul dalam berbagai aspek sehingga memberikan pengalaman yang memuaskan dan fleksibilitas dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Dalam hal performa, HP gaming sejutaan ini ditenagai chipset MediaTek Helio G88 12 nanometer yang ditancapkan bersama RAM fisik 8GB plus RAM virtual 8GB dan storage 128GB yang masih bisa diperluas dengan kartu microSD. Untuk layarnya sudah menggunakan desain Panasonic berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ini juga mendukung high refresh rate hingga 90Hz dan memiliki tingkat kecerahan maksimal 600 nits. Untuk mengabadikan berbagai momen, Infinix Hot 30 mengandalkan kamera utama beresolusi 50MP bukaan lebar 1.6 dan ditemani kamera bokeh 0,08MP. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie 8MP dengan dual LED flash. Lanjut untuk baterainya di 5000 mAh dan kerennya sudah mengadopsi teknologi 33 watt fast charge yang menjadikannya pengisian daya 2 kali lebih cepat dibanding seri sebelumnya. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Hot 30. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP 1 jutaan Infinix terbaik ke-6 ada Infinix Note 12. HP dengan jargon multitasking master punya RAM berkapasitas 8GB LPDDR4X plus 5GB extended RAM dan storage 256GB berjenis UFS 2.2. Untuk prosesor atau chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G96 yang didukung oleh sistem pendingin 10 lapis yang mampu menurunkan suhu hingga 6 derajat Celcius. Untuk layarnya terang dan vibrant berkat panel berjenis AMOLED seluas 6,7 inci beresolusi Full HD+, yang memberikan pengalaman visual yang jernih dan tajam. Lanjut ke bagian kamera, Infinix Note 12 dibekali kamera utama 50MP dengan bukaan lebar 1.6 yang memberikan kualitas foto yang baik dan tajam. Lalu terdapat kamera depth beresolusi 2MP dan yang terakhir berfungsi sebagai AI. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie yang memiliki resolusi 16MP. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Note 12. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP 1 jutaan Infinix terbaik yang terakhir ada Infinix Note 12 2023. Dalam hal performa, Infinix Note 12 2023 menonjol sebagai yang terbaik dalam daftar rekomendasi kali ini. Ini disebabkan oleh kehadiran chipset powerful MediaTek Helio G99 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal yang luas 128GB serta support kartu microSD hingga kapasitas 2TB. Layarnya tajam dan vivid karena sudah menggunakan panel AMOLED 6,7 inci beresolusi Full HD+, yang sayangnya HP ini belum mendukung high refresh rate.
Untuk kualitas kameranya cukup baik dengan 50 megapiksel ultranight kamera yang sangat bisa diandalkan untuk mengabadikan berbagai momen. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie yang beresolusi 16 megapiksel. Terakhir, untuk baterainya standar di 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33 watt melalui konektor USB Type-C 2.0. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Note 12 2023. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah HP Infinix dengan harga 1 jutaan yang tersedia di pasaran saat ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.